Ustaz, mengapa Allah ciptakan Dajjal? Mengapa Allah ciptakan syaitan? Mengapa Allah ciptakan iblis? Saya buat pertanyaan kepada siswa, pelajar-pelajar, penuntut ilmu. Siapakah Raja Saudi Arabia? A. Sulaiman. B. Salman. C. Ahmad. D. Muhammad. Maka pelajar akan menjawab satu di antara empat. Dia kena pilih. Maka dia akan pilih Salman bin Abdul Aziz. Mengapa saya buat Sulaiman? Mengapa saya buat Ahmad? Mengapa saya buat Muhammad? Sebab saya nak uji pelajar saya. Boleh tak ia membezakan mana yang raja sebenar, mana yang bukan? Mana yang memimpin Saudi Arabia, mana yang bukan? Maka makna daripada Allah ciptakan Dajjal supaya manusia lulus daripada ujian membezakan mana yang hak, mana yang batil. Maka datang syaitan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari hadapan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa'an aimanihim, dari kanan. Wa'an syama'ilihim, dari kiri. Fala tajidu aktsarhum syakirin. Dia datang, dia goda manusia. Tapi manusia juga diberikan kekuatan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jalan tak baik, jalan batil. Wa taqwaha, Allah berikan jalan takwa. Manakala kita mendapat maklumat bahwa malam ini akan ada tazkirah di masjid yang kita muliakan, kita banggakan, maka dalam hati kita berfikir, datang atau tidak datang, dengar atau tidak dengar, hadir atau tidak hadir. Tapi seorang hamba melawan hawa nafsunya, melawan keinginannya. Kata syaitan, duduklah engkau, tenanglah engkau. Tapi malaikat berbisik, datanglah engkau. Bila engkau hadir di majlis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok hamba berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa tadarasuni nahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Duduk berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan manusia, empat balasan Allah Subhanahu wa taala. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, maka Allah banggakan mereka kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu manakala aku ciptakan mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia menjadi khalifah, kalian semuanya marah, kalian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, mengapa engkau ciptakan mereka ya Allah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi saksikanlah wahai para malaikat, malam ini di tengah kesibukan mereka, di tengah letih penat mereka mencari nafkah, tapi masa makin sempat meluangkan masa berkumpul di rumahku, berzikir mengingatku, mengkaji ayat-ayatku, mendengarkan tazkirah hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mengapa Allah ciptakan ini Dajjal? Ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyut suraku. Apakah manusia itu menyangka mereka ayyut suraku dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna. Mereka berkata, kami beriman. Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Fatana, ujian. Bila kita menemukan batu, kayu, hitam, kita tak tahu apakah ini sampah atau ini emas. Kalau emas, maka dia mesti fatana, diuji. Menguji emas, dibakar dia dengan api. Manakala kita bakar dengan api amat sangat panas, meleleh, hilang hitamnya, tanpa cahayanya, berarti dia emas. Sedangkan manusia diuji, diuji dengan kematian anak, maka saat itu dia bersabar. Diuji dia dengan harta, maka dia bersabar. Diuji dia dengan kehilangan, maka dia tetap bersabar. Tapi manakala diuji dia dengan Dajjal, saat itu dia tidak termasuk orang-orang yang lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ustaz Abdul Somad yang memberi tazkirah tentang Dajjal itu lulus daripada, najah, berhasil daripada Dajjal? Belum tentu lagi. Kita tetap berdoa kepada Allah. Kita tak angkuh dan sombong dan berkata, mana Dajjal itu? Aku lulus daripada ujian Dajjal. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, sesiapa sahaja yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Angkuh, semua kerana pertolongan Allah. Andai anak kita yang lucu dan cantik dipuji oleh orang, oh comelnya anak ini,
kita berkata alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah mengembalikan nikmat ini kepada Allah, menyelamatkan kita daripada hasad, menyelamatkan kita daripada takbur, menyelamatkan daripada penyakit ain. Sebab daripada ain muncul daripada sifat angkuh sombong, sifat iri dan hasad. Maka manakala datang pujian Allah, masya Allah, ini luar biasa, ini hebat, kita berkata Allahu Akbar, kerana ada yang lebih besar daripada nikmat ini. Siapa dia? Allah. Balikkanlah segala sesuatu kepada Allah untuk menyelamatkan.